Hai Sobat YouTube, saat ini Sobat sedang menyaksikan video dari MaxMe Channel. Pada kesempatan kali ini, tutorialnya masih tentang hotspot pribadi di handphone Oppo kita. Dan kali ini saya ingin membahas tentang cara membatasi perangkat yang terhubung ke hotspot Oppo-nya di situ. Ya, caranya seperti apa? Di sini kita buka pengaturan terlebih dahulu. Pertama kita ketuk ataupun buka pengaturan di handphone Oppo kita. Di pengaturan ini, selanjutnya kita masuk ke sambungan nirkabel lainnya di sini. Di bawah Bluetooth kita ketuk sambungan nirkabel lainnya. Setelah itu kita masuk ke hotspot pribadi. Kita ketuk hotspot pribadi di sini. Kemudian setelah itu kita ketuk manager koneksi di sini. Di bawah kita ketuk manager koneksi. Kemudian untuk mengatur jumlah perangkat yang terhubung ke hotspot Oppo kita, di sini dapat kita atur jumlahnya di jumlah maksimal perangkat terhubung. Di sini kita ketuk. Di sini kita ketuk, di bawah daftar hitam kita ketuk. Nah, setelah itu kita tentukan jumlah yang bisa terhubung ke hotspot Oppo kita di sini. Kalau di sini saya ingin memilih 2 saja gitu. Jadi perangkat yang terhubung ke hotspot Oppo saya nantinya hanya 2 perangkat maksimal gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk mengatur ke jumlah lain bisa dibuka lagi di sini di manajer koneksi dan jumlah maksimal perangkat terhubung di sini. Tinggal dipilih berapa perangkat yang boleh terhubung ke hotspot pribadi di handphone Oppo Anda gitu. Ya, kurang lebihnya hanya itu saja tutorial saya kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Cukup sekian dan sampai jumpa.